Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SE Sense Edu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kingdom Animalia, terkhusus pada karakteristik maupun peran filum Nematelmintes, Annelida, dan Moluska. Filum Nematelmintes atau disebut dengan nematoda berasal dari kata nematos yang berarti benang dan helmin cacing. Ciri utama hewan ini berbentuk gilig memanjang. Tubuh tidak bersegmen. Memiliki saluran pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, usus, dan anus. Belum memiliki alat respirasi, pertukaran gas secara difusi melalui permukaan kulit. Reproduksi secara seksual dengan jenis kelamin terpisah. Berkembang biak dengan bertelur, tetapi ada yang vivipar atau secara partenogenesis. Partenogenesis merupakan bentuk reproduksi di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Klasifikasi Nematelmintes dibagi menjadi dua kelas, yaitu Apasmidia dan Pasmidia. Kelas Apasmidia hidup bebas atau parasit, tidak memiliki plasmid. Plasmid merupakan organ kemoreseptor yang terdapat di ekor. Kemudian ampit berbentuk kantong. Ampit juga merupakan kemoreseptor. Testis pada individu jantan ada dua. Saluran ekskresi berupa alat ekskresi sederhana. Contoh, cacing otot. Kelas Pasmidia. Mayoritas endoparasit atau parasit yang dapat hidup di dalam tubuh organisme atau inang. Memiliki plasmid, pembukaan ampit seperti pori. Testis pada individu jantan hanya satu. Saluran ekskresinya sederhana. Contoh, cacing tambang, cacing perut, dan cacing kremi. Peran dari Nematelmintes, penyebab penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Filum kelima, yaitu Annelida. Berasal dari kata annulus yang berarti cincin kecil dan oides yaitu bentuk. Ciri utama hewan ini bentuk tubuh simetri bilateral, panjang dan bersegmen. Segmen bersifat metameri
Metameri merupakan struktur atau bentuk dari setiap segmen-segmen yang di dalamnya terdapat organ yang sama. Antar segmen dipisahkan oleh sekat. Permukaan tubuh dilindungi kutikula tipis, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, respirasi melalui seluruh permukaan tubuhnya, memiliki sistem peredaran darah tertutup, sistem saraf berupa saraf tangga tali, dan hidup di air, terutama air tawar maupun tanah yang lembab. Klasifikasi berdasarkan jumlah seta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu poliseta, oligoseta, dan iridini. Seta merupakan rambut kaku. Kelas poliseta memiliki banyak seta, segmen sejati, habitat perairan, reproduksi aseksual dan seksual atau gonokoris, organ kelamin jantan dan betina berada pada individu yang berbeda, bersifat heterotrof secara karnivora dan herbivora, contoh cacing palolo. Kelas oligoseta, jumlah seta sedikit, segmen tubuh sejati, habitat di tempat lembab dan perairan, reproduksi dengan membentuk kokon, bersifat heterotrof secara detritivor, contoh cacing tanah. Kelas iridini, segmen tubuh sejati, tidak memiliki seta, hidup di tempat lembab dan air tawar dangkal, reproduksi membentuk kokon, bersifat heterotrof secara ektoparasit, karnivora, dan detritivor, memiliki alat hisap, contoh pacet dan lintah. Peran dari anelida pada umumnya menguntungkan manusia, seperti cacing tanah dapat menggemburkan tanah, lintah dapat digunakan dalam pengobatan, dan cacing palolo mengandung protein yang tinggi. Filum keenam yaitu Moluska, berasal dari kata molluscus yang artinya lunak. Ciri utama hewan ini bertubuh lunak dan tidak bersegmen. Memiliki cangkang dari zat kapur, memiliki alat pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Memiliki sistem peredaran darah terbuka, alat ekskresi berupa nefridia. Hidup di laut, air tawar, dan darat. Hidup di air bernapas dengan insang, ktenidia. Hidup di darat bernapas dengan paru-paru sederhana. Alat reproduksi ada yang terpisah, ada yang hermafrodit.
Klasifikasi moluska dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Ampineura, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan Gastropoda. Kelas Ampineura hidup di laut dan melekat pada dasar laut. Tubuh pipih bercangkang. Contoh Chiton. Kelas Scapopoda dikenal dengan nama siput gading, habitat di laut, bercangkang seperti pipa, kedua ujung terbuka, contoh Dentalium elephantinum. Kelas Cephalopoda dari kata cephalo yang berarti kepala dan podos berarti kaki. Terdapat kepala yang dikelilingi oleh kaki termodifikasi menjadi tentakel. Tentakel digunakan menangkap mangsa atau membantu pergerakan. Contoh gurita, sotong, dan cumi-cumi. Kelas Bivalvia. Terdapat 2 lembar cangkang. Kedua cangkang dihubungkan oleh 1 atau 2 otot yang kuat. Dapat menghasilkan mutiara. Contoh Pinctada maxima. Kelas Gastropoda dari kata gaster yaitu perut dan podos yaitu kaki, memiliki cangkang berbentuk kerucut, memiliki kepala dan tentakel, memiliki mata di ujung atau di dasar tentakel. Contoh siput bercangkang dan siput telanjang. Peran moluska. Sebagian besar menguntungkan, salah satunya dapat digunakan sebagai bahan baku makanan. Contoh sotong. Atau sebagai sumber ekonomi atau penghasil mutiara. Oke sahabat SE Sense Edu, video kali ini cukup sampai pada film Moluska. Untuk film yang lainnya ada pada video berikutnya ya. Selamat belajar, salam SE Sense Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.